Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhada aw ijhada 'alayya wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. فصل أوقات الصلاة خمسة وأول أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا وآخره غروب الشمس وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس الأشفاق ثلاثة أحمر وأصفر وأبيض الأحمر مغرب والأصفر والأبيض عشاء ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض. طيب masih dalam kitab shalah dan kita dalam fasal awqatus shalah, waktu-waktu salat. Jadi kata musannif rahimahullah, awqatus salati khamsatun, waktu-waktu salat itu lima. Itu mengikut jumlah solat sehari semalam. Jadi ada lima waktu. Ini taksim apa ni, pembahagian waktu solat secara kulli, secara umum. Adapun tiap-tiap satu, nanti dia ada pula pecahan bagi tiap-tiap waktu, pecahan kepada waktu-waktu juz'i. Jadi kita boleh bahagikan apa ni, awqatus solah kepada kulliyah dan juga juz'iyah. Baik. Ya, waktu solat kita bahagikan kepada dua. Kulliyah dan juz'iyah. Iaitu pembahagian waktu solat secara umum, iaitu lima waktu seperti mana yang apa ni disebut dalam matan, dan pembahagian secara juz'i. Yani bagi tiap-tiap waktu kulli itu dia terpecah pula kepada beberapa waktu. Jadi awqatus solah al-kulliyah, dia mulakan dengan zuhur dulu. Sebab apa dia mulakan dengan zuhur dulu? Sebab okay. Solat yang pertama sekali zahir selepas difardukan solat lima waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas di apa ni Isra' dan Mi'raj kan, dan kemudian Rasulullah apa ni kembali ke Mekah. Jadi waktu tu subuh tak sembahyang lagi. Difardukan solat tapi cara solat tu. Kemudianlah datangnya Jibril dan mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat zuhur. Jadi solat yang pertama-tama sekali zuhur adalah solat zuhur. Jadi dimulakan dengan solat
Zuhur. Cuma nanti apa apa yang kita nak tunjukkan kalau ikut berdasarkan waktu kita ni, maknanya kita akan mulakan dengan subuh dulu. Sebab subuh masuk waktu dia dengan tulu'ul fajri. Baik. Jadi mula waktu solat apa ni, dalam tu disebut bahawa waktu zuhur mula natruih. Bagi gambaran lah. Kita bagi gambaran. Sekejap. Dia kata dalam ni, awqatu solati khamsatun. Waktu-waktu solat tu lima. Awal waktu zuhri, awal waktu zuhur, zawalu syams. Iaitu mailu syams. Kita sebut tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari daripada tengah, daripada tengah langit. Rupa dia macam ni lah kita buat. Kita andaikan ada satu benda sini disebut dalam kitab syakhis ataupun syahid. Katalah benda ni 5 meter. Baik. Ini arah masyrik dan di sini arah maghrib. Dia kata awal waktu zuhur zawalu syams, iaitu tergelincir matahari. Tergelincir matahari daripada tengah langit. Matahari dia akan mula daripada bawah ni. Di sini dia akan mulanya waktu subuh. Nanti kita akan ulang balik daripada subuh. Cuma nak beritahu dia sebut sini awal sekali zuhur. Jadi dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik, dia akan sampai duduk. Duduk atas ni. Dia kata matahari tengah. Tengah langit. Yang ini disebut sebagai waktu al-istiwa. Kemudian dia akan condong ke belah maghrib. Matahari naik belah masyrik, dia akan terbenam di sebelah maghrib. Okay, bermula condongnya ataupun tergelincirnya matahari ini daripada tengah langit, maka di situlah bermulanya waktu waktu zuhur. Itu yang disebut zawalu syamsi. Awalu waktu zuhri zawalu syams. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mislahu ghaira dhilli istiwa. Baik. Baik, kita mula daripada awal balik daripada subuh. Dia mula apa ni, mula dalam kitab ni daripada zuhur. Kita mula daripada subuh sebab mula matahari naik sini. Baik, daripada waktu daripada apa ni, daripada masyrik. Bila matahari duduk di sini, ada matahari. Jadi matahari tak terbit lagi. Masuknya subuh dengan apa? Tulu'ul fajri, bukan tulu'ul syams. Tulu'ul fajri. Bila matahari dah duduk di sini, lepas tu dah ada cahaya, ada cahaya-cahaya di sini, waktu itulah masuknya waktu subuh. Itu yang disebut sebagai tulu'ul fajri. Boleh faham? Eh? Tulu'ul fajri. Bila matahari tu dah sampai kat sini dah. Dia dah lepas dah garisan ni. Maka waktu tu tulu'ul syams. Waktu tu waktu akhirnya, berakhirnya waktu waktu subuh. Jadi masuk subuh dengan tulu'ul fajri dan berakhir dengan tulu'ul syams. Boleh, ha? Dia tulu'ul fajri, dia tak, matahari tak naik lagi, cuma ada cahaya-cahaya tu dah ada. Okay, itulah tulu'ul fajri. Nanti kita akan tengok pula nanti pada waktu subuh ada nama dia fajrun sadiq, ada fajrun kadhib. Nanti kita akan jelaskan. Baik, bila matahari dah naik, maka waktu ni habislah waktu waktu subuh. Sebab dah berlakunya tulu'ul syams. Okay. Kemudian dia akan, matahari akan naik sampailah ke tengah langit. Baik,
Bila matahari ni semakin naik, apa yang berlaku di sini? Bayang akan, bayang benda ni akan, dia mula-mula panjang. Dia akan pendek, dia akan pendek, dia akan pendek, dia akan pendek, sampailah tak ada bayang. Kecuali pada sesetengah tempat, sesetengah negara, dia ada bayang sikit. Dan bayang tu takkan hilang. Yang bayang tu takkan, takkan hilang. Itu yang disebut sebagai zillu al-istiwa. Yang ini disebut sebagai dalam kitab zil al-istiwa. Okay. Jadi sesetengah tempat, sesetengah bilat, dia masih ada ada lagi bayang di sini. Tapi bayang ni tak dikira. Zilul istiwa ni tak dikira. Ni faham ah? Okey. Ni sampai kat tengah ni. Jadi waktu ni tak masuk lagi Zuhur. Okey. Tamam. Bila matahari bermula tergelincir ke arah maghrib, maka apa berlaku pada bayang? Bayang akan mula memanjang ke arah masyrik. Betul tak? Maksudnya bayang ni, tapi bukan mula daripada sini. Sini tak kira. Zilul istiwa tak dikira. Sini pun sama, tidak, tidak dikira. Ini panggil zil al-istiwa. Jadi nak mula daripada mana? Zuhir je bayang sini, maka masuklah waktu, waktu zuhur. Maknanya dah berlaku zawal, dah tergelincir matahari. Waktu ni lah nanti kita akan tengok nanti waktu yang diharamkan solat. Waktu istiwa, waktu yang diharamkan solat. Bahkan kalau solat waktu tu pun tak jadi. Ini waktu ni. Waktu dia sekejap sangat. Waktu dia sekejap sangat, tetapi cukup untuk kita menjatuhkan takbiratul ihram pada waktu tersebut. Cukup untuk kita mengangkat takbiratul ihram pada waktu tersebut. Jadi mula dah ada bayang sini, maknanya matahari dah tergelincir ke arah maghrib. Waktu tu mula masuk waktu, waktu zuhur. Ini disebut sebagai zawalu, zawalu syams. Kemudian sampai bila waktu zuhur ni? Dia kata apa? Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir waktu zuhur, masiru zilli kulli syai'in mislahu. Dia kata jadi bayang tiap-tiap sesuatu tu seumpamanya. Ini kita andaikan ada syakhis, ada sesuatu benda ukurannya 5 meter. Ukurannya 5 meter. Jadi tadi bayang ni dah mula naik dah. Kemudian dia akan, matahari akan semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dia akan sampai kepada terbenamnya matahari. Jadi bila sampai bayang ni 5 meter, bila sampai bayang ni kat sini, sini 5 meter, sini pun ada 5 meter. Maknanya habis dah waktu zuhur, masuk waktu asar. Masuk habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Tapi kita akan mula kira daripada sini. Ha, sini. Adapun zilul istiwa ni tak kira. Kalau sini ada lebih sikit apa dia ukuran yang kita kata 0.2 ke. Ha, jadi maknanya 5 meter point ada tambah-tambah nombor tersebut. Yang ni tidak dikira. Itu dia kata apa dalam kitab? Wa akhiruhu, akhir waktu zuhur, masiru, masiru zilli kulli syai'in mislahu ghaira zillil istiwa. Ini selain daripada zil al-istiwa. Ini ya, selain daripada zil ni. Zil ni tak dikira, tak termasuk. Maknanya bila bayang sesuatu benda dah jadi ukuran dia, ukuran bayang sesuatu benda tu seumpama benda tu. Lima, sini pun lima. Itu dipanggil sebagai mislahu. Masih zili kulli syai'in mislahu. Ghaira zili istiwa. Zili istiwa ni tak dikira. Maka habislah waktu, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Boleh? Kemudian
kata musannif rahimahullah, wa awwal waqtil asri idza sara dhillu kulli shay'in mislahu wa zada qalilan. Kemudian dia kata masuk awal waktu asar apabila jadi bayang tu seumpama sesuatu. Bayang tu ukurannya sama dengan benda. Ukuran bayang benda tu sama dengan benda. Kalau benda tu 5 meter sini, sini pun jadi 5 meter. Sebab ingat dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada satu kadar fasil antara satu waktu dengan waktu yang lain. Habis waktu zuhur, waktu itulah masuknya waktu asar. Habis waktu asar, situlah masuknya waktu maghrib. Dia tidak ada satu waktu penceraian antara kedua-dua waktu. Jadi bila tadi kita kata habis waktu zuhur, waktu itulah masuknya waktu asar. Adapun disebut dalam ni wazada qalilan. Itu cuma li takrib lil adhan. Itu cuma li takrib. Lagi satu, kita tak zahir waktu asar kecuali dengan adanya pertambahan. Kita tak zahir waktu asar kecuali dengan adanya pertambahan. Boleh faham sini? Itu maksud wa awwal waqtil asri idza sara dhillu kulli shay'in mislahu wa zada qalilan. Okey. Kemudian berterusan waktu asar ni sampai bila? Sampailah ghurubu syams wa akhiruhu ghurubu syams. Jadi matahari dia akan turun sampailah bawah ni. Bila terbenamnya matahari, ini maksud terbenam matahari. Tadi terbit, ini terbenam. Bila terbenamnya matahari, maka berakhirlah waktu asar dan masuk waktu maghrib. Situlah masuk waktu maghrib. Okey. Wa akhiruhu ghurubu syams wa awwalu waqtil maghribi, dan awal waktu maghrib ghurubu syams. Nampak? Akhir waktu asar itulah awal waktu maghrib. Wa awwalu waqtil maghribi ghurubu syams wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar, dan akhir waktu maghrib hilangnya ataupun kita kata lenyapnya mega merah. Dah terbenamnya ataupun lenyapnya mega merah. Jadi bila matahari terbenam, matahari ni ada cahaya dia. Cahaya dia kuat, asyiatu syams. Jadi kat sini ada lagi merah-merah tu. Faham tak? Masih ada lagi merah-merah daripada cahaya matahari. Baik, bila hilangnya cahaya merah tu, maka waktu tu habislah waktu maghrib. Faham? Habislah waktu maghrib dan masuk waktu isyak. Makna. Wa awwal waqtil maghribi ghurubu syams wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Akhir waktu maghrib terbenamnya ataupun kita kata lenyapnya mega merah. Cahaya-cahaya merah ni dah hilang dah. Tadi ada sini lepas dia ghurub tadi. Dia hilang dah cahaya-cahaya ni. Maka waktu itulah waktu maghrib, waktu apa ni isyak, dia akan berterusan. Dia akan jalan kan asyams kan dia berjalan ikut dia punya putaran ialah wasyamsu tajri li mustaqarril laha, kan, surah Yasin. Jadi dia akan jalan. Boleh. Baik. Kemudian waktu isyak belum lagi. Okey, hilangnya syafaq ahmar tadi, bila hilangnya syafaq ahmar, maka masuklah waktu isyak. Wa awwalu waqtil isyak ghurubu syafaqil ahmar. Habis waktu maghrib, maknanya masuk waktu isyak. Wa akhiruhu tulu'ul fajri sadiq. Akhir waktu isyak, ni waktu isyak ni. Daripada sini, waktu sini jalan sampai ke sini balik, dia akan berlaku putaran tu. Itulah satu hari kita. Jadi sampai kat sini bila terbitnya fajar sadiq, maka di situlah apa ni masuk waktu subuh. Sini ada cahaya matahari duduk sini, ada cahaya di sini, maka di situlah kita namakan fajar sadiq.
Ada dua fajar. Satu nama dia Al-Fajru As-Sadiq, satu lagi Al-Fajru Al-Kadhib. Fajar Sadiq adalah fajar yang diiktibar, yang menjadi alamat masuknya waktu subuh. Adapun Fajar Kadhib, dia datang sebelum Fajar Sadiq. Dan kata ulama' dalam kitab disebut Fajar Sadiq, Fajar Kadhib dia datang dalam keadaan lurus. Kalau kita buat ni contohnya Sathul Ard Wawasalah Sayyidina Muhammad Matahari, selalunya cahaya-cahaya macam ni kan, ha, kalau kat pantai-pantai tu nampak cahaya ni, bentuk dia apa ni, Ardi apa dia, melintang. Okey, yang melintang ni, ini Fajar Sadiq. Adapun Fajar Kadhib, dia datang dalam bentuk memanjang seperti ekor serigala kan, sebut dalam kitab. Sedangkan seperti ekor serigala, kan dia datang cahaya dia memanjang. Dia datang sekejap lah, lepas tu dia gelap balik. Lepas tu barulah datang Fajar Sadiq. Fajar Sadiq ni yang jadi alamat masuknya waktu subuh. Adapun Fajar Kadhib ni tak. Selalunya waktu ni orang imsak lah. Waktu puasa ni orang imsak, tapi boleh lagi makan. Boleh lagi makan. Selalu kalau kat Malaysia 10 minit sebelum subuh tu. Itu bukan waktu, maknanya tu waktu nak berjaga-jaga lampu kuning. Boleh lagi makan tadi tu sebenarnya. Baik. Jadi nak iktibar, jadi yang jadi alamat kepada masuknya subuh adalah Fajar Sadiq. Adapun Fajar Kadhib, itu tidak jadi alamat masuknya subuh. Jadi beginilah dia punya aturan ya. Kenaan dengan waktu solat. Jadi dia kata wa awwalu waqti subhi tulu'ul fajri sadiq wa akhiruhu tulu'us syams. Jadi dah ada fajar tadi. Ada Fajar Sadiq, maka masuklah waktu subuh. Jadi bila matahari ni naik, maka habislah waktu subuh. Okey. Kemudian ini taksim apa ni, waktu solat secara kuli, secara umum. Adapun tiap-tiap satu tu dia terbahagi pula kepada beberapa waktu. Yang tu dah tak masuk lagi, dia akan jadi panjang. Cuma anda sebut pecahan dia. Jadi waktu subuh pecah kepada apa tu? Kam? Ha? Ada yang dinamakan waktu Al-Fadilah. Yang kedua, waktu Ikhtiar. Yang ketiga, waktu Al-Jawaz. Yang keempat, waktu Ad-Darurah. Yang kelima, waktu Hurmah. Ini afwan. Yang keempat subuh, waktu Al-Jawaz. Yang ini bila karoha. Satu lagi waktu Jawaz bila karoha. Lima waktu darurah, enam waktu hurmah. Dia tidak ada waktu uzur. Ini waktu subuh. Pembahagian dia kepada enam waktu. Waktu zuhur ada? Ha? Enam. Ahsant. Enam. Waktu al-fadilah. Waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz. Kemudian waktu al-darurah.
waktu al-hurmah, dan yang keenam waktu al-uzur. Waktu uzur. Naam, dia tidak ada waktu jawaz bila karaha. Ha? Bi karaha, tak ada waktu jawaz bi karaha. Baik. Asar terbahagi kepada 7. Satu sama. Waktu fadilah, waktu jawaz, waktu fadilah, waktu ikhtiar, lepas tu waktu al-jawaz bila karahah. Yang keempat, waktu al-jawaz bi karahah. Yang kelima, waktu ad-darurah. Kemudian waktu al-hurmah. Dan yang ketujuh, waktu al-uzur. Maghrib pun 7 juga macam ni. Dan isyak pun sama. Isyak pun ada 7. Ada 7 waktu. Satu-satu waktu tu anak tak terangkanlah untuk sesi, untuk kali ni. Tu nanti kita berpindah pada kitab lain, kan akan terangkan apa dia waktu fadilah, apa dia waktu ikhtiar, dan apa ni waktu masuknya waktu fadilah bila ikhtiar. Yang tiap-tiap satu tu dia berbeza mengikut waktu. Itu pembahagian waktu secara juz'i. Maknanya 5 waktu tadi tu, tiap-tiap satu waktu tu pecah pula kepada beberapa beberapa waktu. Jadi subuh dan zuhur ada 6 waktu. Dia terpecah kepada 6 waktu. Dan 3 lagi yang berbaki terpecah kepada 7 waktu. Dalam syarah ada, antum boleh baca. Kemudian al-ashfaqu thalathatun, syafaq mega tadi yang kita sebut tadi ada 3, mega merah, mega putih, mega kuning dan putih. Al-ashfaqu thalathatun, ahmar wa asfar wa abyad. Al-ahmar maghrib, mega merah maghrib, yakni mega merah menunjukkan adanya mega merah, menunjukkan adanya lagi waktu maghrib. Ini wujudnya mega merah menunjukkan masih wujudnya lagi waktu maghrib. Dan hilangnya mega merah menunjukkan habisnya waktu maghrib dan dah masuklah waktu isyak. Wal asfaru wal abyadu isyaun. Dan mega kuning dan putih adalah waktu isyak. Dan disunatkan mentakhirkan solat isyak sehingga ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Disunatkan takhirkan solat isyak sehinggalah lenyap ataupun hilangnya syafaq al-asfar dan juga abyad kerana khurujan minal khilaf. Baik, faslun tahrumus salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin wa inda al-istiwa' fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazula wa inda al-isfirar hatta taghruba wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a wa ba'da salati al-'asri hatta taghruba. Baik, dalam fasal ini musannif rahimahullah nak sebutkan waktu-waktu yang diharamkan solat pada waktu-waktu tersebut. Jadi ada lima waktu. Jadi 5 waktu tu kita bahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian
yakni waktu-waktu yang berkait dengan masa dan satu bahagian lagi berkait dengan perbuatan. Yakni satu bahagian dia jadi haram, kita lakukan solat di situ, dia berkait dengan waktu, dan satu lagi berkait dengan perbuatan kita. Baik. Kemudian sebelum tu, waktu-waktu apa ni, solat-solat yang diharamkan untuk kita solat pada waktu tersebut, adakah semua solat ataupun solat-solat yang tertentu? Jadi kata musannif rahimahullah, tahrumus solah allati laisa laha sababul mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Haram solat yang tiada baginya, bagi solat tersebut, sabab mutaqaddim dan sabab muqarin. Sabab mutaqaddim dan juga sabab, dia tidak ada sabab mutaqaddim dan juga tidak ada sabab muqarin. Baik, pencerahan dia macam ni. Kita bahagikan solat tu kepada dua. Asalnya kita ada as-salawat, kita bahagikan kepada dua. Al-fara'id, iaitu solat-solat fardu, dan an-nawafil, solat-solat sunat. Solat sunat terbahagi pula kepada dua. Sama ada nawafil yang muqayyad, solat sunat muqayyad, ataupun naflun mutlak. Ada lah ni tuan, ada tulis. Tak apa, tapi masalah. Baik, jadi solat sunat kita bahagikan kepada dua, sama ada naflun muqayyad ataupun naflun mutlak. Naflun muqayyad ni, yang ni yang terkait dengan sebab. Sebab dia tu terbahagi kepada tiga. Ma sababuhu mutaqaddim. Yang kedua, ma sababuhu muqarin. Dan yang ketiga, ma sababuhu mutaakhir. Okay. Jadi solat sunat muqayyad ni, naflun muqayyad ni, kita kata sebab dia, dia terkait dengan sebab. Sebab dia tu sama ada mutaqaddim ataupun muqarin berserta dengan solat, ataupun mutaakhir. Sebab dia tu selepas. Baik, kita bagi contoh, saya akan nampak. Tu akan nampak. Baik, solat sunat muqayyad. Contohnya apa? Solat sunat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu ke kita solat dulu? Masuk masjid dulu. Jadi sebab bagi solat tu, dia terdahulu daripada solat. Dia mutaqaddim daripada solat. Baik, solat sunat wuduk. Kita wuduk dulu baru solat ke kita solat dulu baru wuduk? Kita wuduk dulu baru solat. Jadi sebab bagi solat tu mutaqaddim. Sunnat al-wuduk, sunnah tahiyatul masjid. Antara lagi dimasuk dalam ni al-fa'itah, solat-solat fardu yang ditinggalkan pun termasuk dalam ma sababuhu mutaqaddim. Baik, sunnat at-tawaf, sunnat at-tawaf. Tawaf dulu ke ataupun solat dulu?
kita tawaf dulu baru disunatkan solat. Jadi sebab dia mutaqaddim. Baik. Ini ma sababuhu mutaqaddim. Yang kedua ma sababuhu muqarin. Sebab tu ada sekali dengan solat tersebut. Dia berserta dengan solat tersebut. Ulama bagi contoh. Qasalah al-istisqa. Ataupun sudah solat istisqa. Solat istisqa ataupun solat khusufu syams. Jadi yang ni antara contoh sebab dia mukarin dengan solat tersebut. Dan ada solat yang sebab dia mutaakhir. Contoh solat sunat istikharah. Istikharah. Istikharah kita solat dulu baru lepas tu kita minta. Betul tak? Begitu juga solat sunat. Solat sunat ihram. Lagi apa lagi? Safar. Kita semayang dulu baru safar. Jadi sebab tu mutaakhir. Kita semayang dulu, lepas tu baru keluar rumah, baru ada safar. Jadi sebab dia safar. Kita semayang ni sebab safar. Dan sebab tu selepas solat. Dia mutaakhir. Dia faham? Ini yang antara contoh sebab mutaakhir. Okey. Jadi yang haram dia mana? Yang haram dia yang ni. Ni ya haram. Yang ni pun sama ya. Ya haram. Ni la. Ya haram. La yahrum. Okay. Yang haramnya solat sunat yang sebab dia mutaakhir dan solat sunat mutlak. Adapun solat sunat yang sebab dia muqarin ataupun sebab dia mutaqaddim, ini tak haram. Boleh solat pada waktu-waktu yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah. Sebab tu kata musannif rahimahullah, tahrumus solah allati laisa laha. Haram solat yang tiada baginya sebab, yang tiada baginya sebab mutaqaddim dan tiada baginya sebab muqarin. Maknanya kalau ada sebab mutaqaddim ataupun ada sebab muqarin, boleh solat. Jadi solat-solat yang tidak ada sebab mutaqaddim dan sebab muqarin, iaitu solat-solat yang sebab dia mutaakhir dan solat sunat mutlak. Itu yang haram untuk solat. Jadi haram menunaikan solat ni pada lima waktu yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah. Dan lima waktu tu kita bahagikan kepada dua. Padam. Okey, waktu yang dilarang kita bahagikan kepada dua bahagian. Waktu yang dilarang kita bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama tata'an laku bizaman, dan yang kedua awqat yang tata'an laku bilfa'in.
Jadi awqat yang tataan laku bi zaman ada tiga. Dan awqat yang tataan laku bi fi'il ada dua. Kesemuanya lima. Baik, yang pertama apa disebut? Waqta tulu'i syams. Waktu yang pertama diharamkan solat, waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari. Yang tadi kita sebut pasal matahari tadi tu, ada matahari sini, lepas tu ada cahaya. Itu masuk masuk subuh. Itu tulu'ul fajri. Tapi bila matahari tu dah duduk di sini, iaitu waktu tulu'ul syams, waktu tu haram solat pada waktu tersebut. Sehinggalah matahari itu naik, disebut kadar segala. Waqta tulu'i syams. Sampai bila pengharaman itu? Hatta tartafi'a qadra rumhin. Sehinggalah matahari ini naik, hatta tartafi'a asyamsu qadra rumhin. Yang ini pada pandangan mata kita. Pada pandangan mata kita, kita tengok matahari itu agak-agak ada kadar rumuh, satu lembing. Dan ini mereka buat, mereka dah kira dah, katanya 16 minit. Selepas 16 minit, waktu tulu' syams, okay, waktu tu dah mula dah, boleh solat. Boleh nak buat solat isyrak, ataupun boleh nak mula solat sunat, duha. Adapun sebelum tu, masuk waktu tu, sebelum berlalu 16 minit, waktu tu haram solat. Haram kita melaksanakan solat yang disebutkan tadi. Itu solat yang masababuhu mutaakhir dan solat sunat mutlak. Tapi kalau kita ada fa'itah, subuh kita terlepas, lepas tu kita tak mayang solat sunat subuh, pada waktu tersebut, tak ada masalah. Sebab dia tak termasuk dalam solat yang masababuhu mutaakhir dan juga solat sunat mutlak. Okay. Jadi yang pertama waktu tulu' syams. Yang kedua, waktu al-istiwa. Waktu istiwa. Ingat tak waktu istiwa apa? Kita sebut tadi. Ha? Waktu istiwa, waktu sampainya matahari di tengah langit. Yang ni bulu syams wasatas sama. Kita buat tadi macam ni. Kita buat syakhis. Matahari dah sampai tengah ni. Okay, waktu tu waktu diharamkan solat. Waktu diharamkan solat. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat istisna. Hari Jumaat diistisnakan. Boleh. Hari Jumaat tidak ada masalah. Waktu dia sekejap sangat. Waktu dia sekejap sangat sebab matahari ni dia sentiasa berputar. Cuma di pandangan mata kita seolah-olahnya dia masih tetap di situ. Tapi sebenarnya dia berputar. Dia ikut jalanan dia. Jalan. Cuma dari segi pandangan mata kita seolah-olah dia duduk kat atas tu. Dia faham kan? Kata Syekh Muhammad, nak kata dia punya hakikat waktu dia tu sekejap sangat. Dia macam ni waktu dia kata. Kalau disebutkan apa ni hal ist apa dia tadi? Adakah matahari telah istiwa? La. Naam. La. Naam. Sa'ah. Antara la dan juga naam. Tapi antara la dan juga naam tu, boleh dah angkat takbir waktu tu. Boleh angkat takbir waktu tu. Cukup. Sebab tu disebut juga waktu istiwa. Sebab waktu tersebut, waktu istiwa, walaupun dia sekejap, tapi memungkinkan kita untuk jatuhkan takbiratul ihram dalam waktu tersebut. Ni faham ah? Ni waktu istiwa fi ghairi yaumil jumuah. Yang ketiga, ini berkaitan dengan waktu lagi. Tu waktu
waktu isfirar. Waktu kekuning-kuningan. Nak dekat maghrib tu. Nah, macam waktu sekarang ni lah. Tak maghrib kan? Ha, jadi di akhir waktu asar tu, sebelum maghrib tu, macam 20 minit, setengah jam, Allah Alam, lebih kurang, maka dia dah jadi kekuning-kuningan. Waktu tersebut, waktu yang diharamkan solat. Waktu al-isfirar. Ini tiga waktu yang berkaitan dengan zaman. Dia bukan berkaitan dengan perbuatan kita. Sampai waktu ni ya, haram solat. Adapun dua lagi dia berkaitan dengan perbuatan kita. Yang pertama, ba'da ba'da fi'li subhi. Selepas melaksanakan solat subuh. Selepas melaksanakan solat subuh. Jadi katalah ana solat subuh 5:30. Ada sahabat solat subuh pukul 5 suku. Jadi antara 15 minit tu nisbah bagi sahabat yang sembahyang 5 suku tadi, sekarang ni dah diharamkan untuk dia solat sunat. Solat sunat yang disebutkan tadi. Solat sunat sebab mutaakhir dan juga solat sunat mutlak. Tapi ana, ana masih lagi boleh buat solat sunat. Sebab ana masih lagi belum menunaikan solat subuh. Sebab pengharaman tu berlaku selepas melaksanakan solat subuh. Ba'da fi'li subhi. Dia berkaitan dengan waktu. Kalau ada sahabat lain yang solat pukul 6. Jadi maknanya ana dah sembahyang 5:45. Jadi maknanya ana sekarang ni dah diharamkan atas diri ana untuk solat sunat. Tapi yang si, apa ni sahabat tadi belum lagi. Sebab dia belum solat subuh. Dia berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua, ba'da fi'li asri. Selepas melakukan solat, solat asar. Pun samalah. Syarah dia sama je. Kalau sahabat buat apa ni, ada sahabat solat pukul apa ni, pukul 4, ada yang sembahyang 4:30. Jadi yang sembahyang pukul 4 haram dah untuk dia solat sunat. Haram dah untuk dia solat solat sunat. Itu solat sunat yang sebab dia mutaakhir dan juga solat sunat mutlak. Adapun yang sembahyang 4:30 belum lagi haram sebab dia belum lagi buat solat solat asar. Qala musannif rahimahullah, faslun tahrumu salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Tengok sikit dalam syarah. Al-makna anna salah allati laysa laha sababun mutaqaddimun alaiha ala salah wala muqarinun laha wala sababun muqarinun laha lissalah bi an lam yakun laha sababun aslan. Dia kata bahasanya solat-solat yang tiada baginya sebab mutaqaddim dan juga sebab muqarin, dengan bahasanya dia tidak ada sebab langsung, kan naflil mutlaq seperti solat sunat mutlaq, au kana ataupun ada sebab, ai au kana au awujida sebab walakinahu mutaakhirun anha, tetapi sebab tu mutaakhir daripada solat. Solat dulu baru datang sebab tersebut. Contohnya solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Kita solat dulu baru kita ihram. Jadi solat dulu baru sebab. Kal istikharati wal ihram. Seperti istikharah dan ihram. Tahrumu. Yang ini haram. Tahrumu solat. Wala tan'aqidu. Haram saja ke? Tapi kalau solat juga jadi? Tak. Solat tu haram dan tak jadi. La tan'aqidu solat. Dia angkat takbir. Apa? Tak boleh apa? Tak jadi pun solat tu. Taharumu wala tan'aqidu fi khamsati awqat. Sebab terkadang ada benda haram. Contoh jual beli apa ni selepas azan yang kedua pada hari Jumaat. Haram nak jual beli pada waktu tersebut. Haram. Tapi sah nak jual beli. Sah. Tapi yang ni haram dan tak sah. Bukan tak sah, tak jadi solat tu. Wala tan'aqidu fi khamsati awqat. Salasatun minha, salasatun minal awqat tata'allaku bizaman wahiyallati bada'a biha wasnani bil fi'li wa humal akhiran.
Ammal lati laha sababun mutaqaddimun kal fa'itah wal manzurah. Ini contoh-contoh yang apa ni sebab dia mutaqaddim. Ha, seperti solat fa'itah, solat yang ditinggalkan. Wal manzurah, solat yang dinazarkan. Wa tahiyatil masjid wa sunnatil wudu wa sunnatit tawaf. Dan wallati sababuha muqarinun kal istisqa wal kusuf. Wa ja'alahuma Ibnu Hajar mimma sababuhu mutaqaddim. Fala yahrumani, maka tidak haram kedua-dua solat ni, maknanya yang sebab dia muqarin dan juga mutaqaddim. Fi syai'in fi min hadhil awqat. Jadi dia tidak haram. Satu solat sunat yang sebab dia mutaqaddim dan solat sunat yang sebab dia muqarin, kedua-dua solat ni tidak haram pada mana-mana waktu pun, pada sesuatu pun daripada waktu-waktu yang disebutkan. Hadza kulluhu fi ghairi harami Makkah, amma fihi fala tahrima mutlaqan. Dan pengharaman ni selain daripada Makkah. Selain daripada Mekah je. Madinah ada Mekah. Maknanya kalau Mekah, apa ni, tidak ada pengharaman ni. Dikecualikan. Yang pertama, inda tulu'i syams hatta tartafi'a qadra rumhin. Iaitu ketika terbit matahari sehinggalah naik matahari itu kadar segalah ataupun kadar selembing. Wa inda listiwa'i, dan ketika istiwa' fi ghairi yaumil jumu'ah, pada selain daripada hari Jumaat. Hatta tazula, sehinggalah hilang ataupun sehinggalah matahari itu mula condong, maka masuklah waktu zuhur. Wa inda lisfirar, dan ketika isfirar tadi, hatta tagruba, ketika waktu kekuning-kuningan tu, sebelum waktu maghrib tu, hatta tagruba, sehinggalah terbenamnya matahari. Wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a, dan selepas solat subuh sehinggalah terbit matahari. Dan bila terbit matahari, datang satu lagi pengharaman, iaitu pengharaman yang berkaitan dengan zaman. Sebelum terbit matahari, pengharaman tu berkaitan dengan waktu, sepada sembahyang subuh. Lepas tu terbit matahari, boleh sembahyang dah ke? Tak boleh sembahyang lagi. Sebab ni ada satu lagi pengharaman yang berkaitan dengan waktu. Kena tunggu pula kadar 16 minit. Berlalu kadar 16 minit boleh solat. Boleh faham kan? Wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a. Selepas solat subuh sehinggalah terbit matahari. Wa ba'da salatil asri, dan selepas solat asar sehinggalah terbenam matahari. Yani hatta taghruba syams. Walaupun solat tu disebut, walaupun solat tu jamak takdim. Contohnya jamak takdim, kita perawalkan kita solat waktu asar dalam waktu zuhur. Jadi dalam waktu zuhur tu kita solat zuhur, kita buat solat asar. Jadi selepas tu tak boleh buat solat tadi. Walaupun dalam tak masuk lagi waktu asar. Sebab dia berkaitan dengan perbuatan. Habis dah solat asar, walaupun jamak takdim, sama berlaku pengharaman tersebut. Masuklah solat. Masuk apa tu? Belum lagi, dah 37. 5 minit, 4 minit lagi. Faslun sakatatu solati sittun. Baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah, wa baina du'ail iftitah wa ta'awud, wa baina ta'awud wal fatihah, wa baina akhiril fatihah wa amin, wa baina amin was surah, wa baina surah war ruku'. قال شارح رحمه الله اشتمل هذا الفصل على بيان أن السكتات التي يسن للمصلي أن يسكتها في الصلاة ست، وعلى بيان مواضعها، وهو غني عن الشرح. تأي شرح لا يتتكايا له ولا شرح. Maknanya dalam fasal ni musannif rahimahullah nak sebutkan beberapa tempat yang disunatkan bagi orang yang solat tu saktah.
Dalam mudah bahasa kita, kita kata diam, diam seketika. Kita diam seketika kadar subhanallah. Diam seketika kadar subhanallah. Kecuali antara Al-Fatihah dan surah. Kecuali antara Al-Fatihah dan surah bagi imam. Itu dia berhenti kadar Al-Fatihah. Dia faham? Okey. Jadi ada 6 tempat. Dan dia sebutkan tempat-tempat dia. Yang pertama, baina takbiratil ihram wa doa iftitah. Antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Jadi dia angkat takbir Allahu Akbar. Jadi dia berhenti kadar subhanallah. Lepas tu dia mula baca Allahu Akbar kabira alhamdulillahi kathira sampailah sampai akhir. Baik. Yang kedua, wa baina doa iftitah wa ta'awudz. Lepas baca doa iftitah, sebelum kita baca surah, sebelum kita baca Al-Fatihah, disunatkan kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disunatkan ta'awudz. Jadi antara akhir doa iftitah tu dan ta'awudz tu berhenti juga sekejap. Apa akhirnya? Wa ma ana minah musyrikin. Inna sadiqun. La syarika lahu wa bizalika umitu wa ana minal muslimin. An wa ana minal muslimin. Sebelum masuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim berhenti sat kadar subhanallah. Berhenti sat, lepas tu barulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu antara ta'awud dan nak masuk Al-Fatihah tu, itu pun ada berhenti kadar subhanallah. Yang ketiga, wa baina ta'awud wal Fatihah. Antara ta'awud iaitu akhir ta'awud tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu nak baca Fatihah berhenti sat, lepas tu barulah baca Al-Fatihah. Wa baina akhir al-Fatihah, yang keempat, wa baina akhir al-Fatihah wa amin. Antara akhir Fatihah waladdallin na amin tu berhenti saat ada saktah. Ha, ni kadang-kadang masalah makmum. Imam tak ni lagi makmum yang makmum lebih-lebih. Ha. Jadi kadang-kadang imam nak ambil sunat. Tapi sebab makmum dah terlebih dulu mendahului imam, jadi dia pun tersebut sekali. Baik. Jadi baina akhir al-Fatihah waladdallin, nak sebut amin tu diam sekejap kadar subhanallah, lepas tu sebut amin. Wa baina amin was surah, dan antara amin nak masuk surah pun berhenti juga. Ada, tapi bagi imam dia berhenti kadar al-Fatihah. Maknanya dia bagi imam, sebab tadi imam makmum dengar bacaan imam. Tadi makmum dia dengar bacaan imam, jadi nak ambil sunat dengar bacaan imam. Jadi imam dah habis, dia bagi masa kat makmum untuk baca Al-Fatihah. Dan nanti bila imam baca surah, makmum boleh dengar bacaan imam. Jadi dia berhenti kadar Al-Fatihah. Adapun dia semayang seorang, tak perlu dia berhenti kadar Al-Fatihah. Itu pun pada bacaan apa ni, solat jahriyah. Solat jahriyah, solat yang baca kuat. Adapun solat yang baca pelan, adakah makmum dapat sunat dengan bacaan imam? Tak. Ha, jadi disunatkan imam pada solat jahriyah dia berhenti kadar Al-Fatihah, supaya imam makmum dapat dengar bacaan imam lepas tu. Ambil sunat dengar bacaan. Adapun solat sirriyah baca pelan, tak ada lah. Nak ambil kelebihan mendengar tu tidak ada. Jadi waktu tu tak disunatkan dia berhenti kadar Al-Fatihah. Wa baina akhir al-Fatihah wa amin, wa baina amin wa surah, wa baina surah wa rukuk. Selepas baca surah nak rukuk pun sama juga, ada berhenti sekejap, lepas tu baru rukuk. Itu kata syarah, wa kulluha biqadri subhanallah illa allati baina amin wa surah. Semuanya dengan kadar subhanallah, kecuali antara amin dan surah. Itu as-sakatat allati baina amin wa surah, fayundabu lil imam fil jahriyah an yutawwilaha biqadri al-Fatihah. Fayundabu lil imam fi jahriyah an yutawwilaha biqadri al-Fatihah. Jelas tu? Kemudian rukun-rukun yang lazim padanya ada tuma'ninah, ada empat. Ni pun kita sebut dah hari tu. Ketika kita sebutkan rukun-rukun solat, kita bahagikan rukun-rukun solat kepada dua, rukun qauli dan juga rukun fi'li. Ini rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 8.
Jadi dalam rukun fi'li yang 8 tu ada 4 rukun yang mesti ada tuma'ninah. Ini dia sebut buat satu fasa, dia sebut rukun-rukun yang perlu ada tuma'ninah. Al-faslun al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Fasa rukun-rukun yang lazim padanya tuma'ninah 4. Yang pertama ar-ruku', yang kedua wal-i'tidal, yang kedua yang ketiga as-sujud, dan yang keempat al-julus baina sajdatain. Rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Apa dia tuma'ninah? At-tuma'ninatu yasukunun ba'da harakatin bihaisu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tuma'ninah tu adalah diam selepas satu gerak. Sukun ba'da harakatin. Jadi kita rukuk, tadi kita qiyam, daripada qiyam kita rukuk. Jadi selepas kita gerak, selepas kita bergerak tu, harakah untuk rukuk tu, jadi kita ada sukun sat. Sukun tu bihaisu, sekira-kira tetap tiap-tiap anggota tu pada tempat dia. Bihaisu yastakirru kullu udwin mahallahu. Sekira-kira tiap-tiap anggota kita ni dah ambil tempat dia dah. Dah tetap di tempat, tempat dia keadaannya subhanallah. Lepas tu nak bergerak, tidak ada masalah. Ni faham? Jadi kalau rukuk tu, kalau rukuk, Allah salam Sayyidina Muhammad, bagi semua kita punya tangan apa semua dah tetap di tempat dia. Lepas tu nak gerak ke, ada kadang subhanallah tu lah. Yang tu mesti ada. Lepas tu nak gerak ke apa ke, tidak ada masalah. Yang penting bukan gerak yang membatalkan solat. Sukunun ba'da harakatin bihaisu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Kemudian asbab sujud sahwi arba'atun, kita sambung selepas solat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri.